Dol dia sudah. Bismillah, alhamdulillah. Berhasil. Baut master rim bawah. Dol ya. Jadi dol ini sudah harusnya 8 tapi enggak bisa, lihat ya. Dol dia sudah. Ini juga enggak bisa. Udah dol. Gundul. Ini susah kalau pakai ini, susah untuk di ini kan ya, terbentur dengan body. Coba kita gunakan akali dengan mengelim pakai lem kertas. Kita lilitkan ke sini ya. Oke, ini dua lapis sampai bawah. Oke, kita tarik ya. Bismillah. Oke, tidak berhasil. Kita coba pakai paku triplek yang paling kecil. Tidak bisa. Oke, sekarang kita karena ini sudah dol, kita coba menggunakan yang kecil lagi, lebih kecil lagi ya. Yang 7 apakah bisa? Waduh, ternyata enggak bisa. Masih kebesaran. Apa yang harus kita lakukan ya? Ada beberapa alternatif cara ya. Kita bor. Kita buka bor sampai tembus, kita buka menggunakan itu, kita tarik paksa seperti itu. Salah satu cara lain. Atau kita gergaji buat seperti obeng ya, untuk buat obeng. Atau bisa juga di gerinda dibuat apa, tajam lagi nih ya siku-sikunya supaya bisa dibuka ya. Coba kita gunakan cincin ini, cincin ring ini yang biasa untuk apa namanya, gantungan kunci ya. Ring itu kita masukkan ke sini. Cara mengatasi baut dol. Oke, sudah dimasukkan ringnya. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah. Berhasil. Alhamdulillah berhasil ya. Ya, ginilah cara untuk mengatasi baut dol. Selanjutnya sudah bisa pakai ini aja. Udah bisa ini. Oke. Nyangkut. Itu udah bisa. Tuh lihat ya. Tuh keluar ya. Lihat, nah ini sudah bisa lihat. Alhamdulillah. Kalau video ini bermanfaat, silakan klik subscribe dan jangan lupa like ya. Barakallah. Itulah sudah berhasil cara membuka baut dol dengan menggunakan ring gantungan kunci. Kalau bermanfaat, silakan klik subscribe. Jangan lupa nonton video Asalis TV yang lainnya ya. Alhamdulillah berhasil. Kita sudah siapkan penggantinya ya. Ini bekas kaliper Rio Rio 125 sama seperti apa, Supra 100. Okay.